Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling terpluvel, yo man. Oke, jadi hari ini kita akan cobain game requestan dari kalian, yaitu Identity Fraud ya, atau identitas kecurangan, identitas palsu atau apa itu teman-teman. Nah, langsung aja dah, di sini kita katanya harus kabur dari labirin ya teman-teman. Dan di labirin itu ada sosok yang bisa menyamar jadi kita teman-teman, atau jadi teman kita ataupun siapapun lah kawan ya. Misalnya saya ini Obit asli ya, kau bayangkan. Saya memiliki saya punya dokter. Oke, dokter saya membantu saya. Saya pergi ke dokter saya. Orang-orang menonton saya. Nah, terus orang-orang menonton saya. Dokter berbicara dengan saya. Obit, kamu terlihat lelah, tanya teman-teman. Bagaimana Anda tidur? Saya belum tidur, dia menatapku. Apakah kamu belum tidur? Emang apa kamu belum tidur? Saya tidak ingin tidur. Mengapa tidak ingin? Aku menatapnya. Mengapa kamu belum tidur? Saya tidak berpikir ini bekerja, dok. Obit, kami hanya melakukan ini selama sebulan. Aku melihat dokterku. Dia ingin menyakitiku, hah? Aku ingin keluar dari sini. Tapi saya pergi sekarang. Kami masih memiliki setengah jam, Obit. Saya tidak bisa. Larikan diri, terus kita lari. Apakah kamu baik-baik saja? Aku perlu keluar dari sini. Oke, ini ceritanya kayak gimana sih maksudnya teman-teman? Apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak bisa bernapas. Dia mencengkeramku. Dia memanggil bantuan. Apakah dia meracuni saya? Orang-orang berlari untuk membantu. Umbe bunyi apa tuh, weh? Dia pasti. Pasti apa? Bunyi apa itu teman-teman? Buset dah. Obit gak tau itu bunyi apa teman-teman. Sebaiknya kita pergi. Oke. Dan kita sudah di labirinnya berarti teman-teman. Dimana kita harus cari jalan keluar ya. Bunyi apa itu teman-teman? Oh, ini gelap sekali kawan. Langsung ngecap cus kita pergi. Apa itu? Halo? Woi, itu siapa tuh dikejar? Buset. Bukan saya yang dikejar pokoknya teman-teman ya. Budaya ya. Di sini kita akan menelusuri tempat teman-teman, mencari jalan untuk keluar dari labirin yang super aneh ini teman-teman ya. Let's go. Oke. Ini Obit gak tahu aja jalannya gimana sebenarnya kawan nih. Kita hanya perlu terus berjalan. Oke. Ini gak bisa lari ngomong-ngomong kawan. Jadi gini doang. Lo. Bukannya itu cewek tadi yang terbang weh. Jangan ikutin saya ya, my friend. Sebenarnya kita bisa beri tanda gitu ya, teman-teman. Kayak ngasih tahu orang kayak itu ya, jalannya di sini, padahal belum tentu benar gitu loh. Adeh. Dan saya pun tak tahu nih lihat mana nih, my friend. Muter-muternya, bre. Woi! Apa itu, woi? Obit melihat sesuatu, teman-teman. Buset dah. Kita diikutin sosok makhluk aneh, teman-teman. Di mana dia akan ngikutin kita. Begitu kita nggak lihat dia ya, kawan ya. Dia akan ngebling, jebret-jebret gitu, kawan. Wow, buset. Oke, Obit nggak tahu, teman-teman. Ya sudah, kita nggak peduliin dia aja ya. Aduh, mati saya, kawan. Gimana nih? Hei! Aduh. Hei, bro, tolong saya, bro. Saya diikutin sosok, bro. Oh my god, ini jalan buntu teman-teman. Mereka bisa lihat nggak ya kawan ya? Mereka bisa lihat nggak tuh ya? Oke. Jangan kejar saya bro. Tuh kejar mereka aja tuh banyak banget tuh makanannya tuh. Cilik-cilik cantik ya buset. Tapi jangan saya bro. Oke, kita teruskan. Ah itu apa tuh teman-teman depan tuh? Obit melihat sesuatu kawan di depan. Apakah itu pintu teman-teman? Loh. Sepertinya itu pintu kawan. Come on.
Come on. Oke. Okay. Loh, kebuka teman-teman. Let's go. Gak perlu pakai lama. Kita masuk dan yap. Kita berhasil masuk ke sebuah lorong lagi, teman-teman. Oh my god, ini apa lagi kawan? Labirin kedua kah teman-teman? Lebih gelap kawan dari tadi. Ini gelap. Tapi kita tetap. Apa itu, buset? Ini mbak-mbak yang ngapain kita dah. Oke. Kita terus aja satu. Kalau labirin gini mah terusin satu tempat ya teman-teman nih. Kalau kalian pengen terus ke kiri aja terus kawan. Kalau pengen kanan aja terus teman-teman nih. Kalau enggak kita akan buta. Buset, apa itu? Oh my god. Begitu. Bahaya sekali. Aduh, gelap banget teman-teman. Gak ada center ya. Aduh, ini cewek ikutin kita lagi. Ada petunjuk belok kanan teman-teman. What? Ini benar gak nih? Benar gak ini, woi? Wah, saya akan coba menurut teman-teman. Saya akan coba menurut. Petunjuk belok kanan teman-teman. Apakah benar kawan belok kanan? Oke, sebentar. Tuh, belok kanan lagi teman-teman. Sabar ya. Kita ikutin dia teman-teman nih. Bahkan cewek ini ikutin saja nih. Kalau pilihan saya salah, jangan salah saya ya. Oke, sabar sebentar. Di sini ada 2 jam teman-teman. Saya nggak tahu yang mana yang benar nih. Aduh, kalau begini kan jadi pusing lagi kan saya kawan kan. Lah buset, ini mah salah jalan nih kita kawan. Fix dah ini. Panahnya tepu-tepu kawan. Apa ini? What? Jalan buntu. Saya kira itu pintu kemenangan teman-teman ya. Nah, ternyata jalan buntu kawan. Nah udah, kita ambil kiri lagi teman-teman ya. Kita kena tepu panah kawan. Itu ada panah lagi teman-teman. Nah tapi memang kita dari sini sih ya. Ya udahlah, ikutin aja deh ya. Oke, ikutin aja. Saya takut tiba-tiba sosok-sosok lagi kon. Sebuah sosok yang menyeramkan. Kukuk. Ini gelap ya teman-teman nih. Sumpil dah. Setter kita tak dikasih. Teman sih punya. Walaupun saya tak tahu itu teman. Ah, ada lampu teman-teman. Apakah ini? Ada tangga. Oke, naik. Let's go. Oke. Oke, ada rumah. Oke, apa ini? What? Kamu ingin membeli radar monster? What? Ini apa nih? Radar lanjutan. Ini apa nih? Jam labirin. Lampu dimatikan. Yakin aku harus beli apa nih? Nah, kayaknya aku harus beli jam dulu teman-teman. Kayaknya aku harus beli jam. Oke. Apa yang terjadi kalau aku beli jam? Dan kita punya radar monster juga teman-teman. Kayaknya ini bagus ya kawan ya. Jadi kita bisa tahu letak monster di mana mungkin. Tak tahu lah. Oke, habis itu gimana bro? Sepertinya kesini ya cewek ya. Perkemahan 1. Are you ready? Ready, let's go. Oke, pertama aku punya timer. Sebentar lagi. Apa ya teman-teman? Wait. Jadi terang. Oh, lampu menyala. Oh, dalam 4 menit lampunya akan mati teman-teman. Ada monster. Dia ngikutin kita nggak? Oke, di sini Wit melihat tangga yang jatuh teman-teman nih. Kenapa nih? Lah buset. Buntu teman-teman. Buntu ya bre ya. Oh my god. Oh, Wit gak tau bakal ada jalan buntu gitu weh. Lama. Oke, berarti lurus ya teman-teman. Tadi kan dari sini kita belok kiri, berarti ya udah lurus aja. Mau gak mau kita mengambil jalan mutar ya kawan nih. Waduh, gelap teman-teman. Yang gini nih. Coba kita cek radar kita mengatakan dia pun tak tahu. Oke, untuk waktu mati itu 4 menit juga ya teman-teman nih.
Lama juga. Let's go, kita yang bisa menelusuri jalan. Mau mati kayak mau hidup lampunya juga nggak ada gunanya sih kawan. Toh kita nggak bisa lihat jalan di mana gitu kan. Lampunya juga nggak ngasih tahu kita ada jalan kan enggak kawan ya. Oke. Okay. Apa itu? Oke. Okay. Oh buntu ya. Let's go. Telusuri lagi. Tutut. Oke. Radar kita mengatakan kuning teman-teman. Di mana ini? Berhati-hati. Ededeo. Oh my god. Jangan jadi merah, please. Kita mau ketemu monster di tempat yang memusingkan seperti ini ya. Tolonglah ya. Oke, jadi hijau lagi, teman-teman. Nice. Ini sumpah dah, Obit dah jalan lama banget, teman-teman nih. Dari lampu hidup sampai lampu mati. Kagak melihat apapun, kawan. Ah, ini apa nih? Batu biasa lagi kah? Hah? Oh my god, batu biasa lagi, teman-teman. Gitu aja terus ya, kawan ya. Di situ ada lampu nyala tuh, Bro. Kenapa ada lampu nyala di sini, teman-teman? Padahal lampunya lagi mati. Apa ini, kawan? Obit melihat sesuatu yang beda, teman-teman. Papan, Bro. Wow, jadi merah. Jadi merah nih, berbahaya nih kawan kayaknya. Kayaknya sih teman-teman ya. Lulululu, seram sekali. Oke, hilang lagi sih. Oke, di depan ada tangga tuh teman-teman kalau kita lihat ya. Ternyata kita nggak perlu lihat kiri kanan lagi dah ya. Fokus ke tangga Obit, come on. Oke, jam juga masih 2 menit lagi baru hidup. Ada tangga ya cewek ya. Kita naik tangga ya cewek yuk. Gak usah lama-lama lah cewek ya. Yah, gini lagi my friend. Buset dah ya. Labirin ini lagi teman-teman. Loh, tapi kita dapat achievement dan ini sudah menunjukkan perkemahan 2 teman-teman. Oh my god. Yang ini apa gunanya kawan ya? Radar lanjutan buat apa teman-teman? Akan abis penasaran kita beli aja kawan ya. Gak apa-apa ya. Penasaran gak kalian? Oke cewek, lanjut lagi yuk. Kita mempunyai radar lanjutan ya teman-teman ya. Radar lanjutan itu nunjukin apa ini? Oke. Dia gak nunjukin apa-apa sepertinya kawan. Dan kita melanjutkan lagi perjalanan kita yang tak jelas ini teman-teman ya. Di perkemahan 2 ya sekarang ngomongnya. Jadi langsung aja dah kita lanjut. Oke, di sini kita ketemu lorong kembali ya teman-teman ya. Lorong bawah tanah lagi. Dan apakah ini jalannya? Sepertinya tidak. Aduh mak, gini aja terus ya bre ya. Ada goa. Ini goa kosong kah? Kosong. Goa kosong, my friend. Nih ada tanda putih teman-teman. Di depan ada titik-titik merah ya, my friend ya. Saya nggak tahu itu apa ya, my friend ya. Katanya kok suka titik-titik merah ada sesuatu, tapi teman kita juga termasuk titik merah nih. Nah, saya nggak peduli dah, saya sudah capek dengan labirin yang super. Ini tangga teman-teman, let's go. Oke, kita sampai teman-teman di camp selanjutnya, camp 3 teman-teman ya. Ini nggak perlu pakai lama-lama, langsung jalan aja lagi, let's go. Dan ternyata masih ada camp 3 teman-teman. Wadidaw, ini sampai camp berapa ya? Buset dah. Dia kira-kira capek jalan-jalan gini weh. Nah, kembali teman-teman kita menemukan lorong kayu. Dan kali ini lorong kayunya nggak satu cabang doang teman-teman, tapi bercabang. Gimana nih? Kita memutuskannya nih bre. Oke, si cewek memutuskan untuk lurus saudara-saudara. Ya kan, karena saya si cekawan ya. Kita lurus aja juga teman-teman ya. Udah gelap lagi, buset dah cewek. Bener gak sih? Dan kau nih. Oke, ini lampu mati ya. Suasana juga berubah teman-teman. Seram. Ada panah itu cewek. Woi cewek, ada panah tuh cewek. Biasanya panah ini kalau yang tadi kita ikutin sih gak sesat ya teman-teman ya.
Walaupun kadang-kadang ada bingungin aja gitu. Ayo kita ikutin panah cewek. Kita harus percaya dengan panah yang merah menyala merona itu ya. Mana dia? Oh, kukira dia memutuskan untuk tidak percaya teman-teman nih kepada panah. Let's go. Tuh ada lampu tuh cewek. Di mana ini kan lagi mati lampu cewek. Tapi ada lampu di sini cewek. Wah. Biasanya ini ya. Tuh kan I'm feeling good cewek. Good job. Cuma naik doang ternyata ya. Enggak. Masih ada lanjutan, masih ada naik lagi teman-teman. Tuh ada pintu cewek. Wah, jago banget kita, bro. 98 97 apa tuh maksudnya tuh? Lah, apa nih maksudnya dia enggak bisa jalan, woi? Seta. Apa nih? Harus ditulis kah? 98 97. Oh, dia tulis tuh teman-teman. Nice banget cewek. Let's go cewek. Let's go. Oke, kita memasuki sebuah next level lagi cewek ya. Dan kali ini ruangannya sangat aneh. Makanya saya nggak tahu ini apa. Ada bunyi menyeramkan cewek. Sebaiknya kamu berhati-hati cewek. Aduh, buset, gelap banget. Gelap. Ini lampu masih mati ya. Sulit banget, bre. Jalan buntu. Oke, ini lorong cukup panjang dan mencurigakan, teman-teman. Lampu udah hidup? Belum ya. Tapi tidak tahu di sini ada lampu hidup apa mati atau enggak ya, kawan ya. Lampu dimatikan. Bunyi apa itu? Wah, wow, bunyi apa itu? Wah, wow, no. Wah, meninggal. Lah, meninggalnya lah. Oh, ngulang dari sini, kawan. Di mana sih itu? Lah, hilang lagi, teman-teman. Wah, bunyi apa itu? Wah, apa ini? Buset. Apa lagi itu, bro? Jangan ngusip, bro. Tuh, bunyi-bunyi, teman-teman. Bip. Oh, ini. Oh. Kayaknya ini kode Morse, teman-teman, ya. Bip. Oke, kita coba catat. Sabar. Panjang. Aduh, susah banget, weh. Tit. Wah, susah sih, teman-teman. Banyak banget lagi. Coba ya. Lagi ulang. Ulang. Aduh, yang duanya udah bener sih awal-awal. Aduh, bunyi pintu apa lagi kawan tuh? Sabar. Yang ininya susah banget teman-teman. Apa ini? Aduh. Coba Obet lihat dulu teman-teman. Obet sambil lihat kode Morse ya. Ini artinya 8. Yang kedua 3 kali. Salah ya. 98. 98 terus yang 2 garis 3 titik 3 itu 7. 7. Habis itu titik sabar. Titik 3. Itu 3. Titik 3. Titik 2 itu 2. Berapa kode ya teman? Oh, kayaknya salah di akhir sih teman-teman. Kayaknya teman-teman ya. Kita coba lagi dah ya. 98 7 3 1. Nah, kan benar teman-teman. Salah di akhir kode ya. Jadi gue salah dengar tadi di akhirnya tuh beepnya itu cuman satu kali beep terus panjang. Beep.
Pokoknya nanti Bit bakal tampilin Morse kodenya teman-teman. Jadi kita harus ngikutin suara itu dengan titiknya itu. Jadi kalau bipnya panjang itu garis teman-teman. Kalau bipnya doang bip gitu doang itu artinya titik teman-teman. Dan kita harus, dia setiap 5 bip itu artinya satu angka teman-teman. Oke, selanjutnya kawan. Nah, yang ini cukup sulit teman-teman ya. Ini namanya kode apa? Histrotik apa gitu kawan? Dan ini sulit banget teman-teman kalau nggak pakai nyontek ya kawan. Kalian nggak mungkin nggak apal jual nalar gitu. Jadi kita harus nyontek teman-teman ya. Oke, ini sudah coba buka, ini namanya heksadesimal katanya teman-teman. Jadi ini kata angka-angka ini bisa mengartikan sebuah arti teman-teman ya. Jadi kita harus artikan dulu. Sabar ya, Ubit bakal tulis dulu semua angkanya. 6C. Nah, setelah Ubit convert dia bilang ganti semua 5 jadi 4 ya teman-teman ya. Jadi 4 di depan tuh 4 semua kawan. Kita coba tulis lagi. 4 4 4 3 1 3 7. Sip. Apakah bisa? Tuh. GG enggak tuh adik-adik. Sensor Ubit, ada yang tulis Ubit ternyata ya. Iya. Lagi pecah. Pecahin kode. Sip, kita langsung aja masuk teman-teman ke tempat. Saya pun tak tahu ini tempat apa kawan ya. Kok gelap woy? Oh my god, video tutup. Lah. Apa ini? The last terakhir teman-teman. Let's go perang kah? Oh my god, ini bicaranya bre. Oh my god, gimana caranya? Curang banget weh. Oke, kita coba lompat. Wah, curang teman-teman. Ini curang. Laser macam apa itu? Oke, teman-teman, kita akan mencobanya lagi ya kawan, membantai bosnya tuh yang sangat sulit teman-teman untuk gitu ya. Let's go. Kita coba lagi. Ini curang banget ya, sumpah dah. Tidak logis sih teman-teman untuk gitu ya. Kita enggak bisa lari. Tuh, kan bisa lihat tuh. Caranya weh. Oke, kita bisa tembak ini ya. Aduh, gak bisa kawan. Gimana dong? Oh, bisa kena tuh. Kok gak berkurang teman-teman ya? Hah? Oh my god. Kok gak kurang weh? Kurang gak sih? Wah, kalau nggak kurang mah sama aja bohong kawan. Oh, kurang ya kawan, tapi dikit. Dikit banget tuh kurangnya kayaknya tuh. Hah? Kalau Bit gak salah lihat sih kawan ya. Kayaknya sih kurang kawan, kayaknya ya. Masa kita nggak bisa ngadepin langsung kawan? Percuma juga gitu. Lasernya curang. Itu apa tuh? Apa tuh? Wow. Sabar. Oke, kita naik sepertinya. Oke. Boom. Oke, lari. Boom. Lari. Boom. Wah, ini lama sih, kawan. Ini kayak ganti-ganti nembak, weh. Curang dah. Oke, sabar. Oh, do. Oke, tapi kurangnya cukup banyak teman-teman. Ada 4 biji. Serius, sabar. Oh. Tinggal ambil celahnya. Oh my god. Oke, sabar. Ambil celahnya lagi. Oke, sabar. Perlahan-lahan bisa teman-teman. Oke, ini aman di sini. Oke, dikit lagi bro. Geser dikit. Let's go. Dikit lagi. Let's go. Meledak kau. Wuuuuh. Akhirnya kita berhasil menamatkan identity fraud ini kawannya. Wadidaw. Boom. Let's go. GG geming teman-teman. Aduh. Pusing sekali kawannya. Mantap teman-teman. Intinya yang penting kita berhasil menyelesaikan semua rintangan ya. Walaupun cukup lama teman-teman, 1 jam. Cuman mungkin Ubit bakal potong-potong videonya biar nggak terlalu panjang ya kawan. Karena panjang banget ini teman-teman.
Panjangnya sih lebih ke labirin-labirin ya teman-teman. Larinya cukup ini weh. Cukup panjang lah. Pusing lah pokoknya labirin teman-teman. Untuk mecahin kode juga agak pusing, cuman masih lebih cepat lah teman-teman ya. Oke lah teman-teman, jadi itu aja untuk gamenya. Kalau kalian suka jangan lupa. Oh, apa nih? Endingnya gini doang kon. Hah? Oh ini, Anda sekarang bisa pergi. Permainan. Tegak waktu bukan di titik kan. Ini dia my friend, bos yang tadi ternyata di bom tuh. Wait, bahkan gak sempat perhatiin ya kawan nih. What? Pertarungan bos. Oh my god. Tuh, ini monster-monster yang ada di labirin tadi teman-teman. Yang ini ternyata kita gak boleh bergerak ya kawan nih. Cukup diam saja di tempat teman-teman. Nah kalau ini tadi kita gak ketemu sih kawan. Yang ini juga obit gak ketemu sih teman-teman ya. Untunglah kita gak ketemu ya kawan ya. Itu doang kawan, gak ada lagi apa-apa ya di sini ya. Yup, gak ada lagi teman-teman. Selesai ya. Ini apa nih? Oh labirin tuh. Ada ininya teman-teman. Ada apanya nih? Skate tips-tipsnya kali kawan nih. Gak tahu juga lebih teman-teman. Ini apanya nih? Ini oh ini labirinnya kak kawan. Saya nggak tahu juga sih teman-teman ya. Wow banyak banget teman-teman. Yang aku tak ngerti ini apa kawan. What? Kita bisa masuk lagi labirin apa itu exit? Hah? Keluar? Yo keluar teman-teman. Keluarkah kita beneran? Ternyata endingnya harus keluar dulu teman-teman. Oh, jangan bilang keluarnya labirin lagi dong. Woi. Oh my god, my friend. Let's go, guys. Apa ini keluar, teman-teman? Kok agak gak yakin-yakin, gak yakin aku ya? Kok kayak labirin lagi? Ah, pusing aku, kawan. Dan ditutup lagi. Buset, ini aku tertipu. Oke lah. Bodo amat, teman-teman. Pokoknya kita selesai dah, ya. Jadi, sampai aja ini aja. Weh, pintunya suram banget weh. Jadi sampai sini aja teman-teman kalau untuk gamenya hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe, terima kasih penonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.